Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusa anak penonton N2S TV dimanapun berada. Salam dari kami, tim produksi acara Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan dusa anak penonton seadunya kami pasuhi dalam keadaan sehat walafiat. Kau indak karano bulan indaklah bintang maninggi hari. Kau indak karano Tuan John Pasisi Kampung Halaman indaklah kami sampai kemari. Di Bandung itu ala nampak ada meja batu iko. Nan panas singgah ke tampe ko, mungkin bisa dibayang-bayangkannya. Oh, di sini kan itu meja ya? Yo. Itulah dunia anak penonton baik di Kampung Halaman maupun di Parantauan kan begitu ya? Iya. Iya kan tulang? Sehat nanya mana eh? Sehat nanya? Sehat ya? Kan baik itu kan? Baru lemangnya jamik. Jadi apa tadi? Jadi di sana penonton, yo, iku ada meja batu, beko kami sampaikan di mana kutampeknya, baginan belum tahu. Ke yo kan tolong? Iya, itu kan. Itu aja dah. Zaman batu kan? Hah? Zaman batu. Iya. Ikan kan meja batu kok. Iya kan? Iya. Dari terbuat batu ini? Iya, dari batu lho dah, simin. Jadi kan macam itu kan? Iya. Tanda apa kata? Padialah patah pandayung bidu sampai juo kamuaru. Alamahota kami balik sama dudu malah petaraga ke sana sudaro. Di sana penonton sekalian, sekali lagi yang menyampaikan baik nan barado di Kampung Halaman utamanya nan di Parantauan. Pak Katuambo tadi yo dalam keadaan sehat walafiatlah kami bisa sampai kamari. Di mana itu? Ya, barangkali informasinya adalah banyak tersebar luas di berbagai macam platform informasi. Kemudian, ya, kami itu kan? Ya, macam itu. Jadi, kamu cerita tulang? Ya, zaman batu kan? Ya, zaman batu. Jadi, di sana penonton. Batu ini kan? Iya. Balai masal. Mau nak pantang dipancing? Gak usah emosi. Mau menjelang puasa. Iya. Iko nanda bulan puasa. So. Tak. Woi, sabu-sabu. Jadi di sana penonton, tapeknya kami barado di tapi lawi di ya, di pantai lah. Kalau dari jauh ada nampak apa namanya itu hitam, tugu atau monumen itu. Iya, yang bula bisa. Dunia itu kan bula dunia. Tugu itu juga tentang. Globi. Tugu atau monumen? Tugu. Kalau monumen selalu bernilai sejarah. Sejarah ini. Nah, kok ada kalau tugu biasanya kan ada memori gitu. Monumen. Iko sekedar penanda. Penanda. Sebut titik nol barus. Iko. Titik nol barus. Iya. Di berbagai sumber informasi barangkali di sana pun ala banyak membaca atau mendengarkan cerita tentang titik nol ko ada gambar bola dunia iyo kan dan sebagai apa namanya tanda penanda awal peradaban masuknya peradaban Islam di wilayah pantai barat Sumatera Utara ko khususnya macam itu lah kira-kira kan karena macam itu kan kan tapi yang butai dulu masalah titik nol. Karena di Pulau Sumatera ini dan seberang ada dua titik nol. Satu titik nol di Barus, ya kan? Satu lagi di tetangganya, titik nol di Pulau W. Apa perbedaannya itu, Mama? Sebenarnya tidak ada bedanya, itu hanya sebagai penanda. Tempat pertama kali. Titik nol di Barus? Ya, tempat pertama kali menyebarnya agama Islam di sekitar sini, Pantai Barat. Masuk. Ya. Titik nol Pulau W? Itu juga sebagai penanda juga barangkali. Cuma apakah? Untuk Indonesia. Ya, dari situlah perhitungannya jarak dimulai. Di barat. Ya. Minum dulu. Baik itu kan? Hmm. Jadi aduai karambi, ya, karambi mudo. Jadi ambo tanya dulu mama. Di menjelang mau masuknya bulan Ramadan ini, iya kan? Iya.
apa tujuan Mama membawa kami datang ke baru titik nol baru sini? Ya, menandakan sebagai penanda jua leko bahwa bulan puasa itu ala daki, kan itu kan penanda kan? Ah. Itu hanya dah. Dengan jadi, maksud karena kan Barusku kan terkenal dengan kekentalan keislaman. Islami. Ya, itu kita cubalah di Barusku. Ya. Kan tentu itu kan? Iya. Nah. Ya. Ya. Dan seperti kita tahu, negari Barus dan sekitarnya ya banyak di apa diketahui ada ya kan situs-situs ya kan dan bernuansa Islami ya. Seperti makam Syekh Mahmud di Papan Tinggi itu Papan Tinggi ya. Itu ya. Oh, iya, iya. Di kampung apa itu kampung Mudi kampung apa itu ya. Nah tapi ambo kemudian di apa makam Maligai oh Maligai ya makam iya. Maligai nah tapi artinya kan macam itu Mama karena kita menjelang apa namanya menjelang bulan Ramadan bulan puasa tentulah tidak terlepas masyarakat dimanapun termasuklah di Barusku barangkali menyambut bulan Ramadan itu kan tentu pun tidak ada kegiatan-kegiatan yang biasa-biasa lah macam itu kan oh ya. Mas iya saya menjelang Ramadan ya biasa itu kan semacam ada sanak yang pulang kampung bersama segala macam iya kan, dan biasanya itu merupakan suatu istilahnya apa bahasa pejabatnya apa tulang kearifan lokal. Nah. Oh, kearifan lokal. Kira mudik. Pahami bisa juga dikaitkan ke situ. Kadang banyak di sana dari rantau pulang berziarah ke makam para orang tua, ya kan? Makam leluhur ziarah pai-pai bulan puasa biasa itu. Semoga pun nampak macam itu di daerah lain pun macam itu umumnya lah di Nusantara gitu. Jadi hal lain secara spesifik kalau di Barusko tentu ada juga kan? Iyalah. Ada juga apa itu? Sebenarnya Mak Hitam tulang ambo lah mengundang sanak kita di Barusko. Sanak kita Jurlang. Jurlang ko singkatannya nama dari awaknya itu La Juardi Manulangnya. Manulang atau si Manulang? Iya. Oh, ambo kira Jurlang kanan, Jurlang. Jurlang kan. Tidak mau mengacaukan dasana ya. Adailah, kalau itu kan tidak menjadi halangan lah bagi kita. Itu kan perkiraan ambo. Cuma dek karena ada acara keluarga dan tidak bisa dilakukan beliau tu. Kami cuma macam, ya apa boleh buat lah oleh karena waktu dan lain hal. Ya terpaksa lah. Kamilah dahulu ya sanak Jurlang mengadukan hota dialog ko. Artinya bukan mengabaikan permintaan di sana tu. Namun kami harus lanjut perkara jo kan macam itu mengingat waktu jule ko. Ya. Sedikit Mama. Ini kota baru kamu kan baru iko. Masih muda. Oh, masih muda kan? Oh, iya. Jadi kota baru ini baru terbentuk enggak? Oh, baru-baru ada kota baru. Bola. Padahal Barus kok termasuk disebut kota tua kan? Kota tua. Coba apa itu? Kenapa kan kota tua? Karena setahu aku kan Barusku dulu kan sebuah bandar niaga itu. Jadi sejak dulu Barusku lah do merupakan bandar niaga. Jadi para pedagang-pedagang dari Arab, dari Parsi, dari Cina katanya sehingga kasiko mencari apa namanya? Rempah-rempah. Oh, rempah-rempah. Kemudian apa? Amin John apa namanya? Kemenyan. Kapur Barus. Iya. Kalau Kapur Barus itu ya dari sini itu ya. Kapur Barus dari sini. Iya, dari katanya menurut sejarah. Iya. Itu yang kudengar-dengar ada Kapur Barus katanya iya. Tapi bukan dari Barus lagi. Iya, yang kini kan memang masih disebut itu. Tapi kan asalnya dulu. Kini kan hanya disebut Kamper itu saja. Kamper. Berarti dulu ini kota besar lah ya perniagaan. Iya, bandar niaga. Iya, kabar-kabarnya pun kabarnya cerita Marco Polo pun pernah lewat dari sini. Iya ya. Itu kan laut bebas. Karena laut bebas kan. Laut bebas Samudra Hindia. Jadi sebagai tempat persinggahan. Nah, makanya itulah tadi kuburan para aulia-aulia tuh. Makam iya, para yang, aulia itu iya, makan. Jadi karena zaman dulu itu memang itu. Jadi banyaklah para pedagang dari luar, dari Timur Tengah, dari ya Cina, dari Eropa juga banyak singgah kemari mencari bahan-bahan rempah-rempah tadi itu, Mbak Katuma Hitam tadi. Dan baru sebagai kota tua itu pun
dikenal sebagai negeri 44 aulia. Hmm. 44 aulia. Aulia. Banyak no. Jadi di aulia itu, aulia itu semacam penganjur agama Islam. Oh, apa penyebar agama? Ya, nah, jadi disebutlah negeri 44 aulia. Mudah-mudahan tidak salah yo, mau sampaikan informasi kok. Apa namanya? Untuk sekedar mengetahui sekilas sajalah ya, Mak. Ya. Pak kato sanak kita dari Melayu, Selayang Pandang. Oh, Selayang Pandang. Atau jadi, atau Selayang Ingatan. Ada bunyi itu, apa? Selayang, Selayang Pandang, begitulah bunyinya. Kakinya berubah lagi. Hanya paling buat penciptanya nanti. Pokoknya apa saja lagu, pasti itu iramanya keluar. Tapi kalau bisa jangan diganti baru sini ya. Nah, ini kan kota tua. Kota iya. Tua baru. Kalau namanya tetap baru. Aku dengar informasi kota tua. Iya. Yang kita ganti kan Selayang Pandang. Yang ganti. Tidak diganti. Oh iya. Ke Selayang Pandang. Itu nah, itulah jadinya itulah tadi kan dikatakan bahwa karena banyaknya audio disebutlah negeri awal peradaban Islam tadi itu. Jadi jelas bahwa sono bukan apa bukan hanya sekedar dari Aceh barangkali. Ya karena mungkin kemun baru sekarang berbatasan sama Aceh juga dekat, kan. Dekat. Nah, ya, kalau kan? Aceh kalau enggak Salambo Serambi Mekah. Iya. Ya. Tapi kota peradaban Islam di Indonesia yang setahu ambo di pelajaran pun ada itu secara Demaknya bukan Barus. Kan bukan dikatakan bahwa apa untuk pantai barat Sumatera Utara. Inilah dia. Inilah dia. Oh, cerdas. Kamu kan enggak tahu. Makanya dikasih tahu. Iya, dikasih tahu biar tahu. Kalau dikasih tahu dia karena buta. Perwilaya. Anda kare uta, perwilaya. Mengak menyampaikan nggak tahu aja biar tahu ya, dikasih tahu lah biar tahu ambo. Iya, sementara kan tahu kan ala mulai hilang ala dari pasaran naik karena dipakai dek potongan lo. Wah, terus itu kan apa itu tadi tahu. Oh tahu ah. tahu iya ambo ala tahu iya jadi itulah latar belakang secara umum sajalah, karena kami pun bukan pakar sejarah. Bukan, aku lagi budayawan, bukan mana. Bukan budayawan kami, Ali. Kami hanya melihat-lihat saja dan mengamati. Bukan sejarawan kami, Ali. Maaf dah, maaf. Jadi, hanya sekedar mahota dan menyampaikan sekete informasi itu saja. Informasi itu pun nan ringan-ringan saja. Namun baik itu di sana penonton, kami akan datang baik. Aku malah nonton. Apanya? Kelapa muda, kelapa hijau. Nantilah kita bersuara lagi, yao. Itu. Tunggu dulu. Mau ada yang bertanya? Apa? Apalagi. Tapi ala itu tutup. Nantilah sambung lagi. Iya. Pulau Irian, Cendrawasih. Sekian dulu. Kami datang lagi nanti. Terima kasih. Salah. Apalagi. Dari Sabang sampai ke Merauke. Lanjut. Oh iya mati ambo ya, apa di Sabang juga. Ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Jauh banget itu dah. Jauh itu ya. Jauh. Ambo rasa pun itu. Iya. Tutulah. Alah. Nonton tadi Dekarno gilo galak juga sampai lupa, enggak masalah.
kita sama mengembali otak kita. Sementara kami berada di Kota Tua Baru, sedikit titik nol, ya, di tepi Lawi. Kalau kampungnya, kalau tak salah, Pasar Batu Gerigis, ya, Mak Itam? Pasar Batu Gerigis. Jadi terkait sama hal-hal menjelang Ramadan tadi itu. Itu anak ditanya. Itu yang ambo tak. Kan itu kan? Karena ini kan mau suasana menjelang Ramadan. Iya. Nah, dibawa si Mama ke Barus. Jadi ambo tanya, apa biasanya tradisi-tradisi di Barus ini pada saat mau menyambut Ramadan itu? Tradisi-tradisinya. Nen panah ambo baco. Dan begitu pula panah ambo dangan curito. Iya. Baik dari dusana kita di Barus ko. Jadi ya salam jola kepada tadi sanak kita Jurlang. Iya. Kemudian Mr. Black, yo kan? Mr. Black siapa namanya? Mahyudin ya. Mahyudin sanak kita Mahyudin di Pasar Batu Gerigisko. Matkolding, Ueng Maswin dan bajaga di pasar. Karena sibuk, karena kebetulan hari onan puluh kami nan datang ko. Jadi sibuk bela sih dak, namanya pun ya hari onan tentu rami orang balanjo kan macam itu. Maklum iya. Kami itu hanya di sana ya. Apa tadi? Masalah itu, tradisi. Apa tuh ketika menjelang Ramadan di Barat? Iya apa ya? Aduh, curi itu nan Mama Dana. Curi itu nan Mama curi itu kan. Dicari tokan. Nah itu. Curi itu yang dicari tokan. Oh iya. Yo, curi itu nan dicuri itu kan doso lope mama lope. Ada satu kegiatan nan sangat ya spesifik dan sangat kental dengan kearifan lokalnya. Itu dulu, mudah-mudahan kini pun apakah masih berlanjut atau tidak berlanjut, tapi merasa ada juga tuanya istilahnya mamogang. Mamogang tu dak nak bulan puas tu. Jadi itu jelang raya haji tu anu. Jelang Ramadan ke dah. Mamogang ada juga mamogang. Pai puasa pun ada juga mamogang. Mamogang, mamagang, mamagar. Bukan, artinya ada satu kegiatan mereka warga satu kampung itu misalnya memotong kerbau, hewan kerbau, menyembeli hewan kerbau, kemudian dibagi bersama. Oh. Dan kerbau itu juga dibeli secara bersama, begitu. Oh. Kalau di Batak itu marbinda ya? Kira-kira itu marbinda, iya. Itu kan mau menjelang satu hari sebelum puasa. Iya. Sambutan masyarakat itu di satu bulan sebelum lebaran itu yang maksudnya. Satu bulan sebelum lebaran puasa. Satu bulan sebelum puasa, ambo tahan emosi karena mau menjelang Ramadan. Oh. Satu bulan sebelum puasa kan ada itu penyambutan, contohnya membuat apa ornamen atau ada kegiatan Islamiah gitu. Itulah tadi kan sudah ada di kita bicarakan ziarah ke kubur. Itu. Ziarah kalau itu berlaku, iya. Termasuk di daerah Barus ini juga ada. Pulang kampung, iya, mudik. Ya kan mudik atau apa. Kemudian atau ada masakan yang khas sebelum puas. Kalau memang menjelang puasa itu malah tidak dianjurkan itu harus masak ini, harus masak itu. Tidak, biasa saja. Cuma kalau mau mogang itu kadang-kadang ada dilakukan. Karena aku kan mama suka wisata kuliner. Kalau ada... Pantas lah gak aku. Wah, itulah. Kekayaan itu lah. Jadi, palaki saja lah. Karena hujan. Malam mulai rintik. Tapi itu Kota Tua, iya, sabar lah dulu. Jadi di sana penonton, ya mungkin tidak panjang cerita kami. Namun maksud dan tujuan kami itu ya berjalan ke Kota Barus, ke Kota Tua Barus ko. Samulo nadak basuo jon kawan-kawan nan lamo nan kita tando dak ulu yo mai tam yo. Di acara pesisir kampung halaman kini ala berubah menjadi pasisi kampung halaman. Si Mama, Mak Itam, dan ada si Tulang kini kawan baru kita. Kalau di acara pasisi kampung halaman di N2 STV Sibolga. Maksud dan tujuannya memang ya untuk sekadar menginformasikan Kota Tua Barusko, nampaknya ya masih alamak ya bapak lah mengatakannya. Dikatakan berkembang bana indah ya. Tapi ada perubahan. Jadi, Mama. Okay. Atau batu-batu juga.
Iya, termasuklah bayi itu. Nah, sebelum itu tuh mama sampai kita sampaikanlah salam. Untuk menyambut bulan puasa apa selamat menjalankan ibadah. Iyalah, kepada di sanak sadonyo baik di Barus, di manapun barado, di Tapanuli Tengah dan Kota Siboga. Yo, kami dari tim produksi N2STP dari paket acara Pasisi Kampung Halaman mengucapkan selamat menyambut dan melaksanakan ibadah bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ya. Yo, maaf segala kesalahan kami. Mudah-mudahan insya Allah ibadah Ramadan selama sebulan yang akan datang ko dapat terlaksana dengan baik, hati yang bersih dan niat yang ikhlas. Kira-kira baik teman-teman ya. Amin. Baiklah dahulu. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyu lago. Yuk, di sana penonton satunya kami doakan selamat. Kami nan bakarajo pun tak jauh dari Marun. Disambunglah balik, balabu biduk di Kuala, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah kadang salah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Dari Kota Tua Barus, baitulah dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, sana. Bintang mana?